Sistem penuaian air hujan SPAH merupakan satu kaedah pengurusan terbaik yang diaplikasikan di Malaysia. Hal ini adalah kerana kemampuannya dalam menjadi sumber bekalan air alternatif yang selamat digunakan dan percuma. SPAH juga masih belum diaplikasikan dengan sepenuhnya di dalam sektor pertanian dan dianggap remeh oleh setengah masyarakat. Kajian ini bertujuan untuk menganalisis sebuah reka bentuk PSPAH dibina dan membantu pihak pengurusan PTSB dari segi penjimatan penggunaan air terawat sekaligus mengurangkan bil air. Laman Herba Lestari Jabatan Kejuruteraan Awam dipilih sebagai kawasan kajian di mana ia merupakan antara tempat yang memerlukan penggunaan air yang sangat banyak. Pemerhatian serta kerja lapangan dilakukan bagi mendapatkan data-data pemilihan reka bentuk PSPAH yang sesuai, iaitu seperti luas kawasan cadahan, data taburan hujan di kawasan tersebut, parameter air hujan dan sebagainya. Hasil dapatan kajian mendapati PSPAH di laman Herba Lestari ini membantu dalam menyediakan bekalan air alternatif, menjimatkan bil air dan murah kos pengaplikasiannya. Oleh itu, penggunaan air secara lestari dapat diwujudkan, malah kos penyelenggaraan PSPAH yang selama ini menjadi permasalahan juga dapat diselesaikan dengan adanya reka bentuk SPAH yang cekap dan sesuai di kawasan kajian. SPAH adalah sistem pengumpulan dan penggunaan semula air hujan di mana air hujan dikumpul daripada bumbung dan kemudian disalurkan ke tangki penyimpanan air hujan sebelum digunakan. Sistem ini bertujuan untuk melambatkan aliran air larian permukaan dan mengelakkan penggunaan air secara efisien. PSPAH adalah sistem elektronik yang digunakan ke atas sistem pengumpulan dan penggunaan semula air hujan untuk mengumpul data kadar air yang digunakan melalui telefon pintar. Malaysia mempunyai kuantiti air yang banyak. Pembaziran air ini menyebabkan kos perbelanjaan dan pembayaran bil air akan meningkat. Justeru itu, PSPAH dibangunkan untuk mengatasi masalah pembaziran dan keperluan sumber air. Diharap melalui projek ini, ia dapat membantu mengurangkan pembaziran sumber air semula jadi dan kos pembayaran bil air di politeknik dapat dikurangkan. Membangunkan PSPAH di laman Herba Lestari Jabatan Kejuruteraan Awam untuk penyiraman pokok, menjalankan uji kaji kadar penyiraman air ke atas PSPAH. Metodologi, kami membuat konkrit bagi membuat tapak tong air. Kami membuat saluran paip air menggunakan paip PVC daripada gata bumbung kepada tong air. Seterusnya, kami membuat tong air yang sedia untuk dioperasikan bersama dengan PSPAH. Kami menggunakan sistem solar bagi membekalkan tenaga kepada bateri untuk mengaktifkan pam yang akan menyalurkan air daripada tong air ke tumbuh-tumbuhan. Sistem ataupun sensor kelembapan tanah digunakan bagi mengaktifkan pam dan mengawal pam supaya dibuka dan ditutup. Aplikasi Blink yang dikawal melalui telefon pintar juga dapat mengawal secara manual bagi mengaktifkan pam. Aplikasi PSPAH di laman Herba Lestari Jabatan Kejuruteraan Awam dapat mengurangkan bil air PTSB walaupun hanya sedikit. Bagi melihat jumlah pengurangan bil air yang dapat dikurangkan dengan melihat kadar tarif syarikat air darurat masa Dian Bahad, PTSB termasuk dalam kadar tarif bagi penggunaan bukan domestik dan caj yang dikenakan ialah RM2.05 bagi setiap penggunaan yang melebihi 35 meter padu. Jumlah bilangan air yang dapat dituai dalam sebulan adalah 40.19 meter padu dan setahun adalah 488.954 meter padu. Oleh itu, jumlah penggunaan yang dapat dijimatkan apabila didaratkan dengan RM2.05, maka jumlah sebulan air, bil air yang dapat dijimatkan adalah berjumlah RM82.39 manakala setahun adalah RM1,002.36. Kesimpulan, projek di laman Herba Lestari Jabatan Kejuruteraan Awam berjaya membangunkan PSPAH, sistem penyiraman yang mengurangkan bil air, meningkatkan kecekapan tenaga dan membekalkan air secara konsisten. Produk ini diperbuat daripada bahan yang tahan lama, mudah didapati dan berpatutan dan penyelenggaraannya yang boleh diakses.
Sistem elektronik memantau kadar penyiraman air, mengurangkan pembazian air dan mempromosikan alam semula jadi dan kebaikan bersama. Berfungsi dengan cekap, mampu membekalkan air alternatif yang mencukupi, tahan lama, tidak mudah pecah, tidak berkarat dan ketahanan yang kuat. Mudah diselenggara, mesra alam dan mesra pengguna, tidak menghasilkan sebarang kemudaratan kepada penggunanya. PISPAH juga memenuhi SDG iaitu Sustainable Development Goals yang ke-6, 9 dan yang ke-11. Di mana yang ke-6 Clean Water and Sanitation, yang ke-9 adalah Industries, Innovation and Infrastructure, dan yang ke-11 adalah Sustainable Cities and Communities.